Berapa, Pak? Berapa, Pak? 40. 40. Aroma ini begitu harum, bukan hanya dari Masjid Assegaf yang menjadi salah satu peninggalan Habib Abu Bakar di kota Surakarta. Dalam catatanku, di kota ini pun tinggal seorang putra Habib Abu Bakar Assegaf, yaitu Al-Habib Syekh bin Abu Bakar Assegaf. Habib Syekh lahir pada tahun 1925 Masehi di kota Surakarta. Sejak kecil, Habib Syekh tumbuh dan berkembang di bawah didikan sang ayah. Putra seorang pembesar Alawin di zamannya, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf. Selain itu, juga beliau menimba ilmu di pondok pesantren Darul Hadis di Kota Malang. Yang kemudian sang ayah mengirim Habib Syekh ke Hadramaut untuk menimba ilmu di tanah para leluhurnya. Beliau diasuh ya sama Abu Bakar juga ya. Terus kemudian mondok di Darul Hadid ya. Sepengetahuan saya pernah cerita abah saya itu waktu kecil itu masih di Solo. Kemudian waktu umur 8 tahun itu dibawa ke Hadramaut, dikirim ke Hadramaut. Di sana tidak lama, cuma berapa bulan, 8 bulan. Akhirnya yang saya pernah diceritakan bahwa Habib saya ini pernah hilang, entah main kemana gitu. Akhirnya ada yang menemukan orang tua, diketemukan, akhirnya dikembalikan ke tempat semula. Itu cerita singkatnya di Hadramaut itu, setelah pulang sampai di Indonesia, Habib Bakar sempat tanya, kau waktu di Hadramaut pernah tidak bisa pulang ya? Terus ada yang nemukan kau. Siapa itu orangnya? Tidak tahu, Pak. Itu abamu, Abu Bakar bin Muhammad. Masya Allah. Habib Syekh hubungan dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf tidak begitu banyak hubungan Habib Syekh dengan Habib Abu Bakar. Karena Habib Bakar ini hidupnya di kota Gresik. Sedangkan Habib Syekh hidup di kota Solo bersama dengan ibundanya, Al-Hubabah Muznah Al-Jufri. Datangnya Al-Habib Syekh ke kota Gresik, kalau beliau ada satu kali waktu datang, salaman sama abahnya, duduk bersama dengan abahnya, tertunduk begitu. Qasidah depan abahnya, nanti minta barakah nasihat dari abahnya. Abahnya selalu memberikan wasiat nasihat, Allah Allah fil adab wal akhlak. Itu pesannya Habib Syekh. Abah itu hanya satu kali waktu, kalimatnya cuma satu itu aja. Allah Allah fil adab wal akhlak. Allah Allah fil adab wal istiqamah. Allah Allah fil adab al akhlak an nabawiyah. Hanya itu kalimatnya saya punya Abah kalau ketemu sama saya. Dan jarang bertemu dengan ayahnya, kecuali Allah Alam mungkin bertemu dengan ayahnya mendapatkan satu siraman, bentuknya adalah hanya pandangan. Karena Al-Habib Bakar itu punya satu komitmen, tarbiyatuna bin nazar. Pendidikan kami hanya dengan penglihatan. Dilihat sama Habib Abu Bakar. Tapi Habib Syekh melihat abahnya dengan ainut ta'zim, wal jalal, wal rahmah. Dia tahu abahnya bukan sembarangan orang. Abahnya khalifah Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang membedakan antara Habib Syekh dengan para pemuda di zaman itu. Beliau memandang para ulama itu tidak dengan sebelah mata. Banyak orang-orang anak muda ketika itu kalau duduk dengan Habib Abu Bakar itu duduk, oh, cuma duduk dengan orang tua. Ini mau dibawa kemana kita ini? Tapi Habib Syekh tidak seperti itu. Dan sampai akhirnya Habib Syekh tumbuh menjadi sosok yang karismatik, juga dihormati berbagai kalangan. Yang saat itu beliau tinggal di kota Bangil, Jawa Timur. Sampailah di masa waktu sang ayah wafat, banyak tokoh maupun pecinta sang ayah yang mendorong Habib Syekh untuk menyelenggarakan haul Habib Abu Bakar Assegaf. Dari sinilah Habib Syekh dengan para saudaranya menginisiasi untuk segera menyelenggarakan haul Habib Abu Bakar Assegaf di kota Gresik. Karena benar dia lagi jalan ke Malang.
يبقى في جميع جلساته في خلواته وجلواته. الله يثني نياتنا في نياته وعملنا في أعماله وأخلاقنا في أخلاقه وعلومنا في علومه وعلى ما قدرتوه وأملتوه وما طلبتوه من الله أن الله تقبل ذلك واجعله في منظم القبول. Jadi waktu itu Habib Syekh ditinggal di Bangil. Nah, waktu itu Habib Salim bin Jindan, Jakarta, itu kan mungkin hadir di Bangil, hadir hall-nya Habib Abdullah Haddad. Mungkin waktu itu ngasih saran sama Habib Syekh, supaya ya Syekh nanti ngadakan hall-nya Walidak. Akhirnya rupanya dengan dorongannya Habib Salim, itu akhirnya apa saya ngadakan hall kecil-kecilan. Dan waktu itu Habib Syekh kan tidak tinggal di Gresik, tapi hall-nya tetap diadakan di tempatnya Habib Bakar itu. Lah abah saya tinggalnya di tempatnya familinya ibu saya. Ya waktu itu ya kan baru pertama ya, jadi yang datang ya berapa orang aja ya. Nah, jadi mungkin ya dari lingkungan Gresik, Surabaya, Pasuruan, ya, tidak banyak ya. Kemudian sampai lama-lama berkembang. Berkembang ya sampai tahun 75 itu hall, hanya hall aja, belum ada maulud. Lah waktu itu abah saya nikahkan saya, diadakan maulid di rumah itu pagi. Itu sejarahnya juga, sejarahnya maulid, awal maulid, diadakan maulid. Lah waktu itu yang nikah saya dan adik saya berdua. Lah waktu adik saya kawin, pernikahannya di rumah itu sambil diadakan maulud. Kemudian tahun berikutnya diadakan, diteruskan maulid itu. Itu awal juga, awal mula maulid yang diadakan. Ya, jadi dulu juga yang hadir maulid sedikit, cuma berapa orang. Dan mulainya jam 7. Ya, jam 7, jam 8 selesai. Terus kemudian jam 9 berangkat ke masjid. Kemudian pada tahun 97 itu abah meninggal, wafat. Kemudian tahun 98 itu Al-Fakir yang meneruskan apa namanya hall yang sudah dirintis oleh ayah saya, oleh Habib Ali, itu kita teruskan. Jadi maulid di tempat abah saya, kemudian roha di tempatnya Habib Ali, kemudian ya hall di Masjid Jami. Awal mulanya beliau membeli rumah dari salah seorang dari bangsa Al-Baduelan. Al-Baduelan namanya. Dia tidak punya rumah Habib Syekh di Kota Gresik. Dia rumahnya di Kota Solo. Lalu beliau memberanikan diri untuk membeli rumah di tempat namanya Al-Baduelan. Lalu dari situlah kemudian didukung ya oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, oleh para pecinta Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Diselenggarakanlah acara hall dan didukung oleh orang-orang tua ketika itu. Termasuk Habib Muhammad bin Ali Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur, Habib Salim bin Jindan, termasuk juga banyak para ulama di zaman itu yang datang. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, kemudian Habib Hasan Baharun, Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, Pasuruan apanya Habib Taufik. Banyak para ulama di zaman itu yang mendukung terselenggaranya acara hall, jangan sampai tidak diadakan. Orang bisa mengenal Habib Abu Bakar, insya Allah mengenal Rasulullah. Terpanggil Habib Syekh. Bukan ingin menyaingi antara satu dengan yang lain untuk menjaga wah atau kemewahan bahwa saya menyelenggarakan hall, tidak. Tujuan Habib Syekh cuma satu. Orang biar mengenal pewarisnya Nabi Muhammad. Untuk mengenalkan Nabi Muhammad maksudnya. Supaya kenal lewat pintunya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sikr. Sebagaimana Habib Alwi ini tadi. Mengenalkan Rasulullah lewat pintunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Aku pun haru, sosok Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf ini mampu memberikan kesan kepada siapa saja. Keakraban dan kasih sayangnya membekas di hati bagi siapa saja yang jumpa dengan beliau.
sosok ayah saya Al-Habib Syekh bin Abu Bakar Asqaf. Dari pandangan kami sebagai anak, beliau merupakan seorang figur yang berwibawa. Kita sebagai anaknya selalu patuh dengan apa yang beliau perintahkan atau beliau sarankan. Dan beliau juga sangat bijaksana di dalam keluarga dan juga di dalam mendidik anak-anaknya. Terutama kita sebagai anak selalu berada di bawah pengawasan beliau. Dan beliau juga di masyarakat sebagai tokoh. Dan beliau juga sebagai pemimpin majelis biasanya, atau majelis maulid, atau ada pernikahan, atau ada tasmiyah. Beliau sering sebagai pemimpin. Dan alhamdulillah putra-putra beliau sangat mengidolakan lah. Bahwa Habib Syekh ini merupakan sosok orang tua yang bijak dengan ketegasan yang beliau sampaikan untuk mendidik anak-anaknya. Tarbiyah yang luar biasa, tapi yang saya dapatkan adalah kuatnya pegangan beliau kepada abahnya, Habib Abu Bakar, dan kuatnya pegangan beliau kepada Salafun Salihin. Dan satu nasihat yang saya pernah tertanam dalam hati saya, katanya beliau mengatakan apa? Al-Habib Ali datukmu, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf datukmu. Tapi jangan pernah tinggalkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang menghiasi kau punya hidup ini adalah Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kemana kau pergi, tenteng kitabnya Imam Haddad. Hatta sampai kau ke ujung dunia. Jangan tinggalkan kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab ini adalah kitab yang menjadikan senjata, amunisi ketika kau menghadapi apa saja. Bukan untuk cari musuh, tapi cari kawan. Itu yang menjadikan kemudian saya tahu bahwa ya kecilnya saya dibandingkan siapa, hasil didikan Al-Habib Syekh banyak. Habib Taufik, Habib Zaki, dan masih banyak yang lain. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Juli 1997 Masehi, beliau wafat meninggalkan segala kenangannya. Dan salah satu peninggalan beliau yang hingga sekarang masih bisa kita jumpai adalah sebuah kitab, Kitab Sabilul Wadi. Cuma ada satu lagi, ada beliau ini, sebelum meninggal itu beliau memang sering diminta sama masyarakat supaya beliau itu menerbitkan buku atau kitab, yang beliau sering lakukan. Karena beliau itu kalau ada acara-acara kan beliau sering memimpin. Seperti ada acara akad nikah atau acara tasmiyah, ada itu. Dan itu akhirnya beliau menerbitkan kitab namanya Sabilul Wadih. Alhamdulillah kitab itu akhirnya sebelum beliau wafat, 3 bulan kemudian Habib Syekh itu hadir di hal di Gresik. Itu Habib kan sudah sakit waktu itu. Kitab itu sudah tercetak 3 bulan sebelumnya. Akhirnya waktu haul dibagikan itu kitab. Dibagikan, alhamdulillah. Akhirnya kitab itu sangat bermanfaat sampai sekarang. Dan itu akhirnya kita cetak sampai hampir 5 kali kita cetak. Kita bagi-bagikan dengan gratis. Sampai sekarang alhamdulillah, termasuk khutbah-khutbah nikah itu di mana-mana orang menggunakan khutbah nikah yang ditulis di Kitab Sabilul Wadih. Suri Tauladan, Al-Habib Syekh pernah meninggalkan satu kitab namanya As-Sabilul Wadih fi nubdatin min tartibil khutab min nubdatil khutab wa tartibil fawatih. Itu berisi tentang potongan-potongan Fatihah ketika orang pindah rumah, mau punya anak, setelah punya anak laki, punya anak perempuan, ketika datang haji, waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada khutbah nikah, ketika menikahkan, doa setelah nikah, dan lain sebagainya. Jadi beliau sebelum wafat, memang beliau sakit ya. Agak keras istilahnya itu ya 2 bulan. Itu kemudian sempat berobat di Jakarta dan di Singapura. Sepulang dari Singapura, 2 bulan kemudian
itu wafat. Dan wafatnya beliau kebetulan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan disalatkan di masjid ini pada hari itu. Kaitan hati yang begitu kuat, luar biasa. Sampai saya ke Hadramaut, dia pesan di akhir umurnya. Di akhir umurnya dia katakan apa? Bahwa saya akan antarkan kamu sampai ke Hadramaut. Sampai ke Tarim. Meninggal beliau. Setelah 2 bulan saya menunggu beliau, beliau meninggal. Wafat. Setelah wafat, semangat saya menjadi punah. Tidak ada keinginan saya untuk ke Hadramaut sama sekali. Saya bicara dengan abah saya bicara dengan Ahib Anis. Tidak ada keinginan untuk berangkat ke Hadramaut. Maaf. Kemudian, sepeninggal Habib Syekh, dikumpulkan oleh Habib Syekh beberapa uang gitu ya. Dikumpulkan beberapa uang dolar begitu. Ternyata uang itu sudah diberikan satu wasiat, kalau uang ini adalah untuk berangkatnya Alwi ke Hadramaut. Saya bilang sama saya punya abah, saya sudah bah, tidak usah ke Hadramaut. Insya Allah duduk di kota Solo dan masih banyak di Indonesia banyak ulama ketika itu. Dan banyak para ulama yang datang berkunjung untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Habib Syekh. Banyak yang kehilangan, termasuk Habib Anis. Menangis Habib Anis, kehilangan sosok figur yang kuat dan berani menyuarakan bahwa jangan ikut tariqah selain tariqah Sadah Ba'alawi dan jangan ikut agidah selain agidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang lain batil. Hanya beliau yang berani menyuarakan. Habib Anis angkat topi. Kuat orang ini adalah Ya Abdullah Jahran. Menyembah Allah dengan terang-terangan. La yakhaf lau mata laim. Tidak pernah takut dengan siapapun. Meninggalnya Habib Syekh itulah yang kemudian membuat saya kemudian akhirnya lemah semangat. Walid, saya punya abah, kemudian tidak, kau tetap harus berangkat. Wasiatnya Habib mu ada. Berangkat, ini sudah sedia uang. Wajib wasiat ini untuk ditunaikan. Berangkatlah saya ke Hadramaut diantar sama saya punya abah dan saya punya paman. Ini mungkin sifatnya adalah bentuknya yang saya dapatkan tahadusan bin ni'mah ketika saya datang di kuburan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di makam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di hari Jumat ikut ziarah bersama dengan Al-Habib Masyur, Habib Umar bin Hafidh, Habib Masyur bin Hafidh Allah Raham. Ketika saya duduk di makam Imam Al-Habib Abdul Haddad berdampingan dengan para ulama yang lain di sana dan para santri Darul Mustafa, sepeninggalnya Al-Habib Masyur, kemudian Al-Habib Masyur pulang ke Darul Mustafa bersama dengan rombongan Al-Habib Umar dan para santri yang lain, saya tetap duduk di situ. Dan saya bawa kitab Ad-Da'watut Tamah. Setiap hari Jumat saya baca kitab Ad-Da'watut Tamah karangan Habib Haddad. Khatam kitab Ad-Da'watut Tamah, saya duduk di samping makam Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad Sahibul Ratib, di samping saya figur Al-Habib Syekh mengatakan, Habibmu enggak ingkar janji ngantarkan kamu sampai kau ke Tarim. Terpelanjat saya kaget. Ya, antara tidur, antara terjaga, antara saya tidak sadar. Tapi itu saya laporkan kepada Habib Umar. Saya laporkan kepada Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab. Habib Abdullah mengatakan apa? Hada jadda. Ikut sama kamu sampai kau pulang dari Hadramaut. Jangan kau lakukan kemaksiatan adik tadi. Sampai datukmu yang ada di Indonesia meninggal, ikut sama kamu. Itu nasihat Habib Abdullah bin Syahab kepada saya. Habib Umar subhanallah memberikan apresiasi dan kehanian lah. Dapat pandangan dari mereka para salaf kepada kamu yang betul-betul dalam belajar. Jangan tinggalkan pelajaran, jangan tinggalkan gurumu, jangan tinggalkan adab wal akhlak. Sosok figur Al-Habib Syekh buat saya begitu mulia. Kini tinggallah suri teladan Habib Syekh bin Abu Bakar Asgaf yang dapat kita kenang. Kekuatan dan keteguhan beliau dalam menjaga akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah begitu mengagumkan. Dalam catatanku, sebenarnya masih banyak lagi yang belum diungkap di balik sosok Habib Syekh bin Abu Bakar Asgaf. Esok kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain dalam menyusuri jalan mereka sebagai jejak ulama. Saksikan episode berikutnya dengan mengenal sosok Al-Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf
untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta setiap minggunya hanya di Nabawi TV. Beliau ini perlahan tapi pasti mengalihkan kehidupan beliau, mendedikasikan kehidupan dalam kehidupan tasawuf. Selama 25 tahun beliau duduk ngaji dan belajar dengan Habib Ali itu, beliau banyak menuliskan banyak catatan tentang kalam, nasihat, petuah dari Habib Ali bin Muhammad Al-Hadji. Dan akhirnya dibukukan oleh beliau, catatan beliau itu ke dalam sebuah kitab yang diberi judul Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah Fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Saya kalau mati dikubur di Kaputan. Sebelahnya Haji Sulaiman itu wasiat. Thank you.